Tuan-tuan kena ingat doa dekat mak ayah banyak buat baik lah. Buat baik dengan mak ayah, murah rezeki, Allah tolong segala-galanya. Saya ada ayah, ayah masih hidup 84. Alhamdulillah, dia katalah apa pun, aku tak akan melawan. Hari, dapat laksa, terus naik kereta beli laksa. Katalah apa pun. Hari, hari ini nak makan ikan sepat, aku cari sampai dapat. Layan macam tu. Hari, aku nak pergi Mesir. Aku cari sampai boleh juga. Tapi teruk lah. Bawa juga. Sebutlah apa. Sebab apa? Rupa-rupanya tuan-tuan murah rezeki. Sementara mak ayah ada lah. Mak tak ada dah. Tapi ayah ada. Tapi murah rezeki ya tuan-tuan. Ayah masih hidup. Alhamdulillah lah. Boleh entertain. Bangun pagi, pergi jumpa. Kalau ada lah. Ayah, ini nak makan tak? Nak lah. Terus bawa kereta, pergi makan. Dia senyum seronok. Murah rezeki tuan-tuan. Tapi kalau tak ada, tuan-tuan jangan lupa doa banyak-banyak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia duk menanti doa tuan-tuan sekarang. Sebab Nabi kata waladun salihun yada'ulah. Anak yang soleh yang duk doa. Tuan-tuan doa dah. Doa bang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nu seronok mak ayah kita tu. Ataupun tuan-tuan doa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu faran min hufarin niran. Jadikan kuburnya ni tuan-tuan, ni taman-taman syurga, bukan lubang neraka. Kalau tak boleh bahasa Arab Melayu, duk nanti tuan-tuan tu. Tuan-tuan murah rezeki, panjang umur insya-Allah. Tuan-tuan sihat tubuh badan. Bang, hijrah buat benda baik. Jangan tangguh. Mana nak tahu keluar masjid ni Allah ambil nyawa kita. Memang 51 bang. Macam-macam penyakit ada. Nampak ya. Sehat, nampak sehat lah, duduk jangkah orang. Jangan tanya. Tuan-tuan bawa tuan-tuan blood pressure, akulah dia. Tuan-tuan bawa cek kencing manis, akulah dia. Sembang derah lah tuan-tuan. Sebab tu duduk fikir, banyak penyakit aku ni. Tuan-tuan renunglah, saya pun renung. Ni ustaz ni, kadang tak boleh tidur tuan-tuan. Apa aku nak bawa ni, nak bertemu dengan Tuhan aku ni. Kadang-kadang kata, Tuhan tu takut apa, dia menciptakan kita. Dia lah, dia nak masuk dalam tu, kita duduk nampak kan. Eh, apa nak bawa ni? Allahuakbar. Tuan-tuan, hijrahlah pada diri kita. Tak boleh buat, buat yang sikit. Ingat, tapi yang penting istiqamah. Bila istiqamah, Allah kata, summastaqamu. Siapa istiqamah ni dia buat ibadat? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia nak mati esok, malaikat akan turun duduk sebelah dia. Apa malaikat kata? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan duduk sebelah dia. Jangan takut, dia kata. Jangan susah hati. Alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil